kesempatannya bisa menyampaikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Memang kasih Allah itu luar biasa bagi kita, terutama bagi orang yang percaya. Setiap pribadi kita pasti telah dibekali oleh Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya sama Tuhan pasti dibekali oleh Tuhan. Dan apa yang kita miliki, dunia tidak mungkin dapat mengambilnya kalau kita tidak mau apa memberikan. Memang beberapa bulan ini ya, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan membawa saya pribadi untuk lebih lagi. Memang setiap kejadian demi kejadian, saya yakin dan percaya Tuhan turut bekerja. Jadi jangan melihat mungkin kejadian yang kita alami saat ini membuat hati kita sakit, membuat pikiran kita pusing. Tetapi kalau kita berpegang bahwa Allah turut bekerja, di situ luar biasa. Apalagi akhir-akhir zaman ini yang kita peringati minggu-minggu kemarin, dikatakan ada pencurahan Roh Kudus. Nah, pada akhir zaman itu memberikan double porsi. Kenapa? Saya melihat selama saya pelayanan juga di Pamulang, terus ke manapun Tuhan perintahkan, Tuhan memperlihatkan bukan cuma hujan api saja, tapi apa? Hujan air seperti badai. Ini karya Tuhan yang diberikan bagi kita orang percaya. Dan di saat kita telah percaya, pasti otomatis iblis pun tidak mau diam. Jadi setiap kita yang percaya, jelas lawan kita memang bukan darah dan daging. Mungkin iblis akan pakai orang-orang sekitar kita, rekan-rekan kita sekerja, mungkin apa, kekasih-kekasih kita, orang tua, saudara, untuk melemahkan iman kita. Jadi saya kasih kesaksian ya, waktu kemarin saya berangkat memang ke Pamulang itu hari Jumat. Di situ tadi Tuhan jelas bicara tentang dipertemukan orang-orang petugas-petugas dari. Waktu saya nyampe Sabtu, di situ ada seorang anak Tuhan. Jumatnya ada telepon, mau dibaptis. Memang dari latar belakang ya yang apa berpindah-pindah belum itu yakin tentang siapa Yesus. Tetapi Jumat itu ketemu bisa berhubungan waktu apa kontaknya nyambung lagi waktu kasus penusukan mahasiswa di Pamulang, bisa kontak lagi. Anak ini, saudara kita ini bisa menghubungi, kok lama gak ketemu, pengen ketemu, tahu-tahu minta, saya minta dibaptis. Ya kita gak nunggu lama, Tuhan ngomong, segera ya segera. Waktu setelah mengambil keputusan dibaptis, malamnya iblis, jadi bukan lagi, apa, bukan lagi pasukan setan yang kecil-kecil, tetapi apa? Lucifer sendiri langsung memberikan penawaran yang luar biasa. Kalau kita tidak kuat dan kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita akan lemah. Di sini kerja Roh Kudus nampak bagi kita orang percaya. Oleh sebab itu ya, Roh Kudus itu jangan dibiarkan diam. Ajak bicara, ajak ngobrol, dimintai ngobrol. Dia bekerja memang lembut tertib, tetapi apa? Bisa diajak bicara. Di saat apa? Anak ini ya, orang ini malam bangun mau ke belakang, dikira mimpi, tapi jelas. Waktu keluar mau di kamar mandi, di situ ada bak cucian, ada bak cucian itu. Nah sekarang dolar naik berapa rupiah? Dolar kan tinggi-tingginya dolar ini. Lucifer pak menunjukkan. Waktu itu dolar lumpuh. Dia
mata dikira dia mimpi. Tahu-tahu waktu lihat uang ini, namanya manusia pengen pegang. Dia pengen pegang uang ini. Waktu dia mau pegang, ada suara, jangan kamu sentuh, jangan kamu ambil. Waktu suara ini berbunyi dengan suara jelas, audible, tahu-tahu lampu itu mati semua. Dipikir apa? Mati lampu semua, dia nolak keluar. Waktu dia nolak keluar, balik di kamar mandi itu ada cahaya terang. Ada cahaya terang, lihat jelas cahayanya itu ini di dalamnya ada sosok pribadi tinggi besar, ganteng lagi. Kalau kita tidak berpikir secara jernih, kita mikir, oh itu gambaran Tuhan Yesus, salah. Walaupun dia mengatakan, akulah sang bintang timur. Sama apa yang di dalam kitab Wahyu itu jelaskan, bintang timur. Kenapa kamu tidak mau ambil uang ini? Ini kamu pakai uang ini bisa kamu tidak dipermalukan waktu kamu, istrimu bisa menyerah anakmu. Jelas sekali dengan ini. Tetapi waktu ditanya lagi, siapa kamu? Aku diciptakan sebelum dunia ini diciptakan. Kalau kita peka dari perkataan kita jelas, kata diciptakan, kalau tanpa bimbingan Roh Kudus kita kan tidak tahu. Kenapa? Itu sudah diciptakan. Beda dengan Tuhan Yesus, aku ada sebelum dunia ini ada. Firman jelas sekali. Maka itu penting kita minta di kuasa Roh Kudus. Jangan berpikir aku belum dibaptis Roh Kudus, salah. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, benih Roh Kudus sudah ada. Tinggal kita mau dipimpin apa enggak, dipenuhi apa enggak. Terus betul penting kita sekali apa mengajak ngobrol Roh Kudus. Waktu dikatakan itu, kenapa kamu enggak mau ambil ini? Demi dia kamu enggak mau uang ini. Demi dia kamu. Ya. Setelah dia ngomong iya, katakan langsung tidak ada bahasa ganti lagi kata sopan untuk ngomong dengan pribadi. Langsung dikatakan, hello. Apa? Ada spirit Roh Kudus dari diri saudara kita ini. Setelah dia mengatakan itu, semuanya hilang. Uang di depannya hilang. Dan pribadi di depannya itu juga hilang. Karena apa? Ada kuasa Roh dalam diri saudara kita. Di saat kita mau terima Tuhan Yesus, mau dibaptis, dikatakan aku mau mati hidup bersama Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, ada kuasa yang luar biasa. Jadi jangan apa, kita jangan main-main saat ini. Akhir zaman lawan kita bukan lagi darah dan daging, bukan lagi teman kita. Mungkin ada hamba Tuhan ngomong A-I-W-O, tetapi kita tetap jalan bersama Tuhan. Lakukan bagian kita. Maka saya yakin dan percaya di Caruban nanti ada kegerakan yang luar biasa. Orang yang mendengar kesaksian ini pasti punya kerinduan mau dipakai Tuhan. Jangan takut. Rindu, pengen mendoakan orang, doakan saja. Urusan dia semua pada urusannya Tuhan. Yang penting berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin ada kesembuhan. Kenapa? Kemarin juga waktu mau pulang, ada keluarga minta dipulihkan. Tuhan sampaikan ada kutuk nenek moyang. Jadi kita sampaikan ada kutuk nenek moyang lewat telepon. Kalau tahu apa? Pas mau acara apa kebangkitan nasional tanggal 20, sampai saya datangnya acara itu satu lagi. Karena apa? Paginya langsung dibawa ke Bekasi. Situ langsung dia mengatakan, ya benar. Jadi apa yang kita tahu kita sampaikan? Apa yang tahu dalam hati kita? Kita dalam firman Tuhan kita sampaikan. Patokan kita memang harus firman Tuhan. Kita sampaikan.
disitulah saya ada pemulihan. Tidak apa? Tidak dari itu aja. Sampai kita pulang pun minta mereka minta dimentori. Yang saudara kita yang baru bertobat yang dibaptis kemarin ada 2 orang. Terus teman-temannya juga minta dimentori. Nah puji Tuhan, barusan tadi juga siap di situ. Om saya pengen nang tau pasar. Allah kita lah yang dahsyat, tidak dibatasi ruang dan waktu. Udah kita nyanyi doa penyembahan, udah di lespek raja. Udah kita nyanyi doa, tahu-tahu apa? Mereka tumpah, tumpah-tumpah sendiri. Aku pengen muntah, ya muntah aja. Makanya ada dari diri orang itu, kalau memang ada Roh Kudus sudah memenuhi apa yang tidak layak akan Tuhan. Yang penting saat ini apa? Kita mau membuka hati. Penting sekali buka hati. Izinkan Roh Kudus bekerja. Sama seperti saya sampaikan tadi, Tuhan akan dengan kata lain gila-gilaan memberikan Roh Kudusnya itu gila-gilaan, hancurkan. Karena harus kita ingat satu, yang cari jiwa itu bukan kita orang percaya saja. Iblis pun saat ini juga cari jiwa. Itu apa? Bawa masuk ke neraka. Di mana peduli kita orang percaya? Kita nggak punya peduli saudara kita, anak kita, adik kita, mbah kita. Bisakah kita menangis untuk mereka? Mari kita sama-sama terbuka untuk Roh Kudus. Ini memang saya mengajak supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Bukan yang kita peringati kemarin itu kuasanya cukup sampai kemarin. Enggak, sampai detik ini pun kuasanya akan terjadi. Bahkan lebih lagi. Ini kesaksian saya. Mari kita sama-sama bangkitkan semangat kita untuk rindu dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan, aku yang kesempatan dibalikan.